sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Hai. Sebelumnya senang banget kita akhirnya dapat waktu bisa berkunjung di sekolah SMA Fabani. Tepuk tangan dulu dong. Di sini belum ada yang punya cita-cita, ada yang pengen jadi pengusaha. Silakan, tiga orang pertama. Ini enggak sih? Ini ada yang angkat tangan. Oke, kau nengok. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Sugara dari kelas 10 MIA 3. Bang, saya mau nanya nih, kalau tentang bangun bisnis tote bag atau baju gitu, bagusnya itu mulainya dari mana, Bang? Oke, aku punya konsep gini. Kalau tidak lebih baik tidak. Saya ingin bertanya, gimana cara kita tetap konsisten ketika kita lagi down banget? Kita sudah pengen ke jenjang berikutnya nih, itu pergi. Perkenalkan, saya Uya Ramdhani dari kelas 10 Radeon. Saya menanyakan, jadi kita ada duit sekian, kita lebih baik nanam saham apa buka usaha sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unity Rizky Yulun dari kelas 11-nya 3. Saya ingin bertanya kepada kakak, bagaimana menjadi seorang pengusaha tapi ingin bekerja di pekerjaan PNS seperti itu? Terus kita ingin memiliki usaha kayak kafe gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Pengen menjadi seorang PNS tapi juga ada sampingannya kafe. Ya, benar. Atau jangan-jangan dari bisnis kafe ada malah bisa jadi PNS seperti itu. Nah, ini langsung aja dapat barang dari Poki. Maaf ya, kiri ya. Dapat juga beberapa gantungan kunci. Ya, udah. Ada lagi mau tanya? Perkenalkan, nama saya Queen dari kelas 11 kreatif. Bagaimana cara Bapak mengatur waktu? Thank you Queen untuk pertanyaannya. Itu diterima dulu hadiahnya. Yeay, cantik sekali ya. Semuanya itu terhandle karena kakak sudah punya list pekerjaan hari ini gitu. Binyal ya. Pusing ya mikirin PPDB. Kami di SMA Fabri Binjai telah membuka nih PPDB buat adik-adik yang masih bingung menentukan sekolahnya di mana. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan lupa bergabung bersama kami di SMA Fabri Binjai. Check it out. Halo, salam kenal. Saya Dina Aulia dari JC Bori Binjai. Terima kasih untuk Binjai Area Gosko School yang udah ngajak saya dan JC Bori Binjai untuk kolaborasi. Acaranya keren banget, keliling-keliling SMA, SMA yang ada di kota Binjai. Tentunya jumpa bareng anak-anak kreatif, anak-anak keren, dan ini acaranya bagus banget. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua orang yang dengerin. Terima kasih semuanya.